Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Saya Suyatman, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, akan menyampaikan beberapa pengembangan SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo. SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo didirikan pada tahun 1986 dengan visi dan misi bertakwa, berilmu, berbudaya, dan unggul dalam intak dan imlek. Pengembangan SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo meliputi pengembangan peserta didik, yaitu pengembangan karakter dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Sedangkan pengembangan tenaga pendidik, yaitu pengembangan pembelajaran dengan metode ICT. Ada beberapa kendala dalam pengembangan di SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo, antara lain kurangnya sarana prasarana dan masih ada beberapa guru yang belum mampu mengoperasikan pembelajaran dengan metode ICT. Maka kami sebagai kepala sekolah berusaha untuk memenuhi kekurangan sarana prasarana, yaitu lab komputer dan isinya, alat-alat olahraga, alat seni, dan perpustakaan. Alhamdulillah sampai saat ini sarana prasarana dapat terpenuhi dengan baik. Adapun pengembangan karakter siswa dimulai dari guru menyambut kehadiran siswa di pintu gerbang sekolah. Sedangkan dalam pembinaan prestasi dalam bidang kepemimpinan melalui kegiatan pramuka dan paskibraka. Di bidang olahraga, ada beberapa cabang di antaranya tapak suci, futsal, bulu tangkis, dan masih banyak lagi cabang olahraga yang lain. Di bidang seni juga kita kembangkan, yaitu seni, tari, dan tradisional Lampung. Sedangkan untuk tenaga pendidik, kita laksanakan pelatihan penggunaan media pembelajaran ICT. Dengan adanya pelatihan ini, maka diharapkan seluruh dewan guru di SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo dapat mengoperasikan metode pembelajaran dengan ICT. Alhamdulillah sampai saat ini guru-guru di SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo hampir keseluruhan sudah mampu menggunakan metode pembelajaran ICT untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Untuk peningkatan kinerja dewan guru, kami sebagai kepala sekolah juga melaksanakan supervisi tentang perangkat pembelajaran. Kami harapkan seluruh dewan guru dalam melaksanakan tugasnya, yaitu untuk memenuhi perangkat pembelajaran. Demikian pelaksanaan pengembangan di SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo. Semoga dengan kondisi sekolahan di SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo ini dapat memotivasi bagi calon-calon peserta didik baru untuk bisa masuk di SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo. Amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.